Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami The Kurniawan Family Channel. Di video kali ini aku mau bikin tutorial ini untuk dessert table. Ini namanya lollipop karena aku bingung mau cari permen apa. Akhirnya aku bikin sendiri. Ini terbuatnya dari permen marshmallow gitu yang aku bungkus pakai plastik parcel. Nanti kita lihat tutorialnya ya. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri di sini ada plastik parcel, stick es krim, kita satin itu yang kecil, pot pagar yang udah ada styrofoamnya, terus marshmallow yang bentuknya panjang jadi nanti bisa digulung, sama yang terakhir itu kita butuh gunting. Gampang banget bahan-bahannya. Nah, ini yang pertama kita tinggal mulai aja. Gimana cara bikinnya? Ini tinggal kita buka permen marshmallownya terus kita keluarin dulu ya teman-teman. Terus setelah itu tinggal kita gulung kayak gini, bentuk lingkaran. Setelah itu kita masukin ke dalam plastik. Ini aku pakai plastik parcel, jadi plastiknya tuh tipis, bening, dan ada motif-motifnya sedikit. Nah, ini tinggal kita rapihkan aja sambil kita bungkus. Dan usahain bentuknya tetap bulat ya teman-teman, jadi mirip sama lollipop. Ini emang agak susah pas ngebagian bikin si bentuknya itu tetap bulat, tapi pelan-pelan aja sambil kita sesuaikan ukuran plastiknya, terus kita rapihkan dengan gunting jadi ukurannya biar sesuai. Kalau udah, nanti kita tinggal tambahkan stick es krim di bagian belakangnya sebagai gagang, terus tinggal kita ikat. Gimana, gampang banget kan teman-teman bikinnya? Nah, kalau udah jadi, nanti kita tinggal rapih-rapihkan, terus kita bikin sampai semua potnya terisi dengan permen lollipop yang terbuat dari marshmallow. Nah, ini usahakan untuk mengikat pitanya itu yang kuat dan juga rapi ya teman-teman, biar hasilnya cantik. Nah, ini aku udah jadi 2, lanjut aku mau bikin lagi yang banyak. Ini aku bikin 7, jadi biar 3 di depan, 4 di belakang. Nah teman-teman, gimana, hasilnya lucu banget kan, dan bikinnya juga gampang. Kalian wajib bikin kalau anak kalian ulang tahun, jadi untuk dekorasi tambahannya gitu. Oke, sampai sini dulu ya video kita kali ini. Bye bye, see you next video. Assalamualaikum.